Kini Indonesia. Indonesia ini sangat luas. Saya telah mengunjungi banyak tempat yang indah. Bertemu dengan rakyat Indonesia yang berbahagia. Lalu, saya selalu menceritakannya kepada istri saya, Iriana. Kisah cinta Jokowi dan Iriana. Presiden Jokowi dan sang istri, Iriana Jokowi, dikenal sebagai pasangan yang romantis. Dikutip dari tribunnews.com, saat masih muda, Jokowi dan Iriana menjalin hubungan selama 4 tahun. Keduanya kemudian memutuskan untuk menikah pada 24 Desember 1986 silam. Tak banyak yang tahu jika Iriana merupakan cinta pertama Jokowi, begitu pula sebaliknya. Keduanya saling mengenal lewat adik Jokowi yang tak lain adalah teman Iriana. Kisah cinta Jokowi dan Iriana diungkapkannya saat keduanya menjadi bintang tamu dalam acara Ini Talk Show beberapa waktu silam. Jokowi membeberkan bahwa dulu Iriana sering datang ke rumahnya untuk bermain dengan sang adik. Saat Iriana datang ke rumah, Jokowi rupanya gemar mengintip teman dekat adiknya tersebut. Namun saat itu Jokowi belum berani menyampaikan perasaannya pada Iriana. Tak mau berlama-lama menyimpan rasa, akhirnya suatu saat Jokowi mencoba mengajak Iriana makan bakso. Ajakan tersebut ternyata mendapat respon positif dari Iriana. Menurut Jokowi di zaman dulu, jika ada seorang wanita mau diajak makan, itu tandanya ia telah memberikan hatinya. Lantas apa yang membuat Iriana bisa jatuh cinta pada Jokowi? Pintar, jawab Iriana singkat. Kini Indonesia, Red.